Kode diminta rujuk dengan Gisela Anastasia. Garing Martin, gue lagi gak punya pasangan nih. Garing Martin diketahui liburan bareng dengan mantan istrinya Gisela Anastasia. Maklum saja, kepergian mereka juga bersama sang anak Gempita Nora Martin. Tak ayal kebersamaan mereka pun banyak membuat netizen mendoakan agar keduanya rujuk lagi. Saat ini Gading Martin juga diketahui betah sendiri. Dirinya juga diberitakan tidak memiliki kekasih setelah berpisah dengan Gisela Anastasia. Sementara Gisela Anastasia dikabarkan kembali mengakhiri cerita cintanya bersama Rino Sudarjo. Gue lagi gak ada pasangan, cariin dong teman-teman, kata Gading Martin. Dengan sama-sama menyandang status jomblo, Gading Martin dan Gisela Anastasia memang diminta rujuk. Namun, Gading tak tahu ada banyak orang mendoakannya rujuk bersama Gisela Anastasia. Gue gak tahu kedepannya kayak apa. We never know. Lihat saja nanti, ujar Gading Martin. Saat ini Gading Martin tetap menganggap Gisela Anastasia sebagai bagian dari keluarga. Sekalipun Gisela Anastasia punya pasangan baru, Gading Martin akan memberinya dukungan. Kami saling support dan sama-sama sayang Gempita. Sekarang kami sudah seperti kakak dan adik. Gisela berhak bahagia, kata Gading Martin. Gading Martin mengatakan yang terpenting saat ini adalah kebahagiaan Gempi. Jangan sampai nantinya dia kehilangan kasih sayang ayah dan ibunya. Perlahan juga pasti gue akan memberitahu siapa pasangan gue nanti. Pungkas Gading Martin.